Halo guys, selamat datang kembali channel JB Mi LCD Writing Tablet ukuran 13,5 inch. Di sini ya fungsinya seperti blackboard untuk coret-coret sketsa ataupun hal-hal lainnya, dan ini sangat praktis sekali, tidak memerlukan kertas ya, ini mengurangi waste kertas pastinya dan beberapa hal lainnya. Jadi untuk teman-teman di sini bisa dicek zero chalk dust and healthy and entertainment, no blue light, good protection for eyes, jadi tidak mengeluarkan blue light seperti layar yang pada umumnya. Sudah ada magnetic stylus dan bright handwriting. Oke. Untuk spek lainnya di sini baterainya termasuk untuk, ya, umur juga 14 tahun ke atas, jadi bukan untuk anak yang di bawah 14 tahun, kurang cocok pastinya ya untuk menjaga alat gambar ini ataupun buat nulis-nulis, bisa lebih aman dipakai. Coba buka dulu bagian dalamnya seperti apa. Ya, ini dia bagian dalamnya. Ya. Oke, jadi langsung sudah menyala sepertinya. Kita coba cek dulu. Ini dia. Jadi 13,5 ini cukup besar dan modelnya memakai yang matte, tidak reflektif. Jadi oke. Dan ini sangat ringan sekali. Kita coba cek untuk bobotnya. Kita coba cek bobotnya ini 337 gram, jadi sangat ringan. Ada tombol tengahnya buat apa? Ya, dia membuat clear tadi hasil tulisannya dengan stylusnya tadi. Untuk pakai tangan apakah bisa? Untuk pakai stylus? Iya. Jadi pakai stylus lebih cocok. Di sini ada tombol lock unlock. Jadi jika sudah menulis, misalnya kita tulis TJB, kita klik tombol lock di sini, dan jika tidak sengaja tekan tombol erase, dihapus. Ya, tidak bisa. Jika kita unlock di sini, kita geser kiri, kita klik erase, dia akan terhapus langsung. Di bagian belakangnya ada logo Mi dan prosesnya, pembuatannya dan nama modelnya. Jadi sangat simpel sekali bagian belakangnya seperti ini. Untuk bagian lainnya, oh, di sini untuk bagian, coba kita cek untuk baterai seperti ini. Coba cek untuk bagian baterai. Ya, kita coba cek buka manual booknya. Jadi untuk baterai di sini bisa kita ganti, namun saya kurang tahu bagaimana cara membukanya. Untuk baterai ada penjelasannya di manual book. Untuk daya tahan baterai saya juga kurang tahu. Di sini ada baterai compartment, baterainya tipenya CR2025. Ya, CR2025. Namun tidak diinfokan baterainya bisa berapa lama tahannya, pasti ya tergantung pemakaian. Untuk buka, oh, di sini jadi harus ditarik keluar. Di sini jadi memang usah memakai alat katanya. Dipakai biar dia turun, dan di sini tarik ke atas. Ya, agak sulit karena baru di sini. Jadi untuk cara membuka baterainya, jadi ditekan, dia akan narik dan akan pull keluar baterainya tadi CR2025, dan sangat mudah sekali untuk didapatkan baterainya ini. Oke. Jadi untuk impresi awal tablet ini sangat oke sekali. Untuk jadi saya tinggal taruh di sini, cari taruh catatan ataupun hal lainnya, menulis. Ini sangat mudah sekali, mengurangi sampah kertas pastinya, dan tinggal tahan baterainya seperti apa nanti saya bakal tes. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar. Jika ada tambahan mengenai penggunaan ini, saya bantu kolom deskripsi. Follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.